Hai guys, so hari ni kita nak review Bob Joker. Hai guys, so hari ni sempena filem Joker yang tengah hype ni. So apa kita nak review Bob? Adakah Batman lagi sekali? Bukan Batman lah kali ni, sebab ada orang cakap aku asyik Bob Batman, asyik Bob Batman. So hari ni kita akan review Bob Joker. So ikut trending Batman Joker. So Joker kali ni aku dah ada lama sebenarnya. Cuma kita nak unboxing ni sebab aku pun jarang-jarang ada masa nak buka pop ni tengok. Kadang-kadang aku sibuk, mostly aku sibuk lah. So aku akan try tengok macam mana detail pop Joker. So yang pertama kali lah, Joker kali ni Joker The Joker Death of the Family, iaitu Joker yang ada stiker Hot Topic eksklusif. Yang ni aku tak tahulah. Yang ni korang takkan susah, tak boleh, tak boleh. Yang ni korang tak ada dapatkan dekat Shadownet lah. So korang cari tempat lain. Aku adalah orang lain dapat macam tu aku. So Joker ni cara basically lah, nombor 273, The Joker Death of the Family, kematian keluarganya. Belakang dia tengok ni ada gambar Joker, babe. Joker, dan dia tengah kau kena ikat mat, collect them all. Oh, ada DC, Batman dan Warner Bros punya lah logo. So kita tengok dari sudut tepi. Okey, atas, bawah. So hari ni kita akan try buka tengok macam mana rupa Joker ni. Ah, serious guys. Okey, so kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Macam mana ni? Yeah. Jaya pun. So jom kita tengok macam mana rupa dia. Dia tersenyum, tersenyum riang, menandakan bahagia ataupun derita yang disimpan di dalam jiwa dia. So, siapa nak tahu? Aku tak tahu. Alright guys, so ini rupa pop dia. Dalam kotak dia tak ada apa-apa, kosong. So tak tepi lah. Okay, so kita tengok pop Joker kali ni, Joker The Death Family. Kita tengok detail dari segi detail dia. Wow, mat, gigi kuning, babe. Tak masuk gigi ni tu. Ini kalau bagi buat gigi yang benda yang harga mahal tu, bukan main ni. Tapi mata dia, mata dia warna hijau sebelah kuning. What the heck man, mata kuning sebelah hijau ni. Rambut hijau, tapi head dia, scalp dia merah hijau. So dia pakai baju nama Joe. Oh, Joe man, bukan Joe Jambul. So aku tengok detail bawah dia macam biasa guys. Dan ada pegang hammer. Weh, ada hammer mah. Ini hammer Triple H, tapi Joker dah ambil. Bukan-bukan, pala tau. Okay, kita tengok tepi ni. Ni ada pemegang gigi. Ini mungkin braces cara Joker lah aku rasa. Tak tahu lah betul ke tak. Ni semua pala tau logis yang ada dalam hidup aku. So, atas ni dia pakai cek. Ni apa ni? Pemegang kepala. What the heck man? Cekak ke ni? Ke cekak? Aku tak tahulah sebab aku tak tengok lah yang series ni. Tapi kita akan pusing dengan dia sekali jalan. Kita tengok belakang dia, Joe Garage. So dia bawa spana. Wow, macam-macam kau buat, babe. Kau ni engineer kot aku rasa. Aku rasa dia ni bekas biomed kot. Nak install-install barang. Tapi bersih Joker lah. Tengok di sini, muka ada senyum. Alright guys, mana Batman? Ya, yeah, Batman ni. Tengok Batman ni pun berpeluk tubuh tengok Joker. Eh, Mat, apa kau pegang hammer tu? Let's put some happiness to your face. Macam tu, bukan macam tu cara main dia. Ini bukan tambah kanak-kanak. So kalau korang nak dapatkan, korang carilah dekat mana-mana website. Alamak, itu korang pandai-pandai carilah. Kalau korang nak tahu macam mana rupa, macam mana nak cari detail Joker yang ni. Tapi aku tak rasa Joker ni ada dekat market sekarang, sebab Joker ni aku dah ada lama. So korang boleh try tengok dekat Carousel, kok ada orang jual. Oh, jatuh. Okay, kok ada orang jual balik. Okay guys, itu saja untuk pop Joker kali ni. Dan assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe and comment. Okay guys, bye.